eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo, apa kabar pemirsa Selambar TV? Senang sekali nih ya, Widi dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Selera Kita, Selera Wong Kita Gale. Nah pemirsa, seperti biasa nih ya, di program acara Selera Kita, Widi akan mengajak pemirsa Selambar TV di rumah untuk mengunjungi tempat-tempat kuliner yang akan menyajikan menu-menu yang memiliki cita rasa yang unik dan juga luar biasa. Nah, untuk edisi kali ini Widi sedang berada di Dewinda Hotel Kota Lubuk Linggau. Katanya nih ya, di sini tuh banyak banget varian makanan dan juga minuman yang enak banget. Penasaran kan? Sama Widi juga penasaran. Jadi langsung aja kita ke atas. Nah pemirsa, sekarang ini sudah berada di Jojo's Kelon, Dewinda Hotel Kota Lubuk Linggau. Nah katanya nih ya, di sini banyak banget varian-varian makanan dan juga minuman yang wajib banget untuk kita cicipin. Penasaran kan? Widi juga penasaran, jadi langsung aja kita ke dalam. Ayo. Halo Ibu. Halo. Selamat sore. Sore. Baik. Nah, ini dengan Widi. Iya. Ibu, kalau boleh tahu di sini sebagai apa? Kebetulan saya sales and manager marketingnya di sini. Oh iya, oh, ya. Hampir lupa pemirsa, samanya nama dulu dong. Namanya siapa Ibu? Oke, nama saya Dian Anggraini. Oke, biasa dipanggil? Dian. Ibu Dian. Ya. Oke, Ibu Dian. Jadi ini Widi dan juga teman-teman Selambar TV ini kan pengen tahu gitu kan. Sekarang kan lagi di Dewinda Hotel Kota Lubuk Linggau. Nah, kita kan baru merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Pastinya kan ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Nah, kalau di Hotel Dewinda sendiri itu bagaimana dengan kondisi, apa ada promo-promo gitu untuk kamar-kamar yang disediakan gitu? Oh ya, ada sih kalau kita, kalau promo itu kan rutin sifatnya untuk memanjakan tamu-tamu, pelanggan gitu kan. Jadi tidak tergantung situasi juga sih sebenarnya. Kalau untuk yang terbaru kita ada Zoom meeting. Zoom meeting. Karena nah, itu seperti apa konsepnya? Konsepnya kita kan masa pandemi seperti ini. Benar. Ya, selain kita menerapkan prokes juga kebanyakan mereka kan Zoom meeting. Biasanya kalau dilakukan di kantor ataupun di rumah kan agak terganggu mungkin dengan sinyal segala macam kan. Jadi kita menyediakan tempat untuk orang-orang melakukan Zoom meeting, gitu loh. Iya. Jadi kalau ini baru nih, Widi baru dengar gitu kan, Dewinda Hotel menyediakan ada fasilitas Zoom meeting. Iya. Gitu. Jadi untuk pemirsa Selambar TV di rumah ini yang mungkin akan melakukan meeting gitu kan, bingung kadang tuh pada bingung. Aku mau meeting gitu kan lewat Zoom, biasanya di rumah itu sinyal error. Iya. Jadi bisa dong datang ke sini gitu. Bisa, okay. Nanti bisa gitu. Ini untuk pemirsa Selambar TV di rumah yang hobi meeting gitu. Iya. Ini adalah informasi yang bagus sekali. Nah, oke. Nah, kalau sekarang kan itu sudah di Jojo's Kelon. Iya. Nah, katanya nih ya, di sini tuh banyak banget hidangan makanan dan juga minuman yang kayaknya recommended banget untuk dicoba gitu. Nah, iya. Di sini sendiri tuh bestsellernya apa? Kalau kita di sini bestsellernya sop buntut, sop buntut, sama kalau minuman kita punya mojito. Mojito. Gitu. Nah, kalau untuk ada promo-promo nggak?
biasanya kan ada promo paket hemat itu kan. Kalau kita kebetulan nggak ada, kalau untuk makanan nggak ada, promonya nggak ada. Cuman kemarin pas ini aja promo pas bulan buka bersama, buka bersama promo kan. Alhamdulillah juga lumayan rame. Jadi untuk ke depan ini kita lagi lagi cari-cari menu-menu baru gitu untuk ngupdate buku menu kita gitu. Oke, jangan lupa aja panggil Widi kesini ya. Siap, nanti boleh dicoba ya, test food gitu. Widi selalu ready, tinggal telepon aja Widi langsung datang ke sini. Ya. Nah, ini Widi penasaran nih dengan apa tadi, Mojito? Mojito sama Sop Buntut. Sop Buntut itu best sellernya pemirsa. Kayaknya denger aja langsung pingin gitu. Oh gitu. Jadi ya. Widi nyoba itu Bu ya? Boleh, boleh, silakan. Ini pemirsa Selompar itu di rumah pastinya lagi nonton ya. Jangan lupa untuk sediain makanan di depan. Karena nanti waktu dimakan, kalian juga makan. Jadi gak ngilah di rumah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan masuk segmen kedua. Dan di segmen kedua kita akan kicik-kicik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selompar TV. Anda masih bersama Widi tentunya di Selera Vitae kali ini. Nah, pemirsa, kita sudah memasuki segmen kedua, yang mana di segmen kedua ini kita akan icip-icip makanan ya yang udah ada di depan Widi sekarang. Nah, sekarang Widi mau ngasih tahu nih satu persatu makanan apa aja sih yang sudah ada di depan Widi sekarang. Pertama nih ada nasi putih ya. Nasi putihnya ini enggak cuma nasi putih tok, nasi putih doang tuh enggak, karena di sini ada empingnya juga. Terus ini ada daun salad sama tomat dan apa? Bawang goreng. Selanjutnya, ini bestsellernya di Dewanda Hotel pemirsa. Ini ada Sop Buntut. Nah, ini katanya enak banget, Widi jadi penasaran ya. Nah, terus yang ini pasti penasaran kamu pemirsa nih, apa sih kayaknya enak banget. Nah, ini nih bestsellernya juga nih. Ini namanya buncis telur asin. Nah, kelihatan? Nah, kalau untuk minumannya sendiri, besok di Dewanda Hotel ini ada Mojito. Nah, ini penampakannya seperti ini.
Duh, kelihatan segar banget ya. Dan untuk pelengkapnya di sini ya seperti biasa ini ada sambal hijau ya, sambal hijau dan juga kalau untuk pemirsa yang suka agak dibuat asem-asem nih dilengkapi dengan jeruk nipis. Oke, kita langsung aja mulai ya karena Widi udah lapar banget dan kepingin banget untuk nyobainnya. Jangan lupa ya, sebelum kita makan itu jangan lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Widi penasaran dengan buncisnya yang katanya bestseller banget. Kita cobain buncisnya dulu ya. Jadi ini buncis telur asin yang digoreng crispy dan juga dia ada bumbunya pemirsa. Ternyata bukan cuma digoreng aja, di sini juga ada remah-remahannya, ada cabenya juga, ada bumbunya juga. Kayaknya enak banget nih. Cobain ya. Rasanya itu crispy banget. Misalnya pemirsa, kalau pemirsa makan ayam goreng yang dikasih tepung itu crispy-nya kayak gitu. Tapi dia mempunyai sensasi yang berbeda karena ini dibalur dengan telur asin yang kuningnya itu. Jadi rasanya itu ada krenyes-krenyes dari sayurnya itu dan juicy. Dan juga ada rasa asin gurih dari telur asinnya. Ini enak banget pemirsa. Oke, coba Widi pakai nasi ya. Karena tadi tuh ada dikasih potongan cabai juga, jadi dia tuh kompleks rasanya. Ada rasa manis dari sayurannya, ada rasa pedes, ada juga rasanya asin. Ini enak banget pemirsa. Dan ini juga bukan cuma dijadiin lauk aja ya. Kalau misalnya pemirsa di rumah lagi pengen nonton TV, nonton bola, ini juga asik nih kalau misalnya dijadikan cemilan. Enak. Kalau misalnya Widi suruh rating 1-10, ini 8,5. Enak banget. Pemirsa kalau kesini harus coba juga. Selanjutnya, ini nih yang dari tadi nih. Nah, ini ada sop buntut. Ya, potongannya besar-besar banget pemirsa. Ini kita atur dulu piringnya. Oke, Widi mau ambil satu. Ini, Widi ambil yang sedang aja. Ini tuh gede banget. Nih, ambil satu. Terus karena di sini juga disediain sayurnya juga, ada wortel, ada kentang, dan juga ada daun seledri. Ini biar Widi bisa ngerasain. Kita cicipin kuahnya dulu pemirsa. Ini dari kelihatannya aja ini berkaldu banget. Kita cicipin ya. Rasanya itu berkaldu banget pemirsa. Jadi bukan cuma sekedar kuah doang yang ada asin asemnya segala macam ya, ada manisnya juga. Tetapi ini berkaldu karena dari rebusan dari apa sup buntutnya itu dan juga ada sayurannya, ini menambah cita rasa yang ada. Kalau tadi udah nyicipin kuahnya, sekarang Widi mau nyicipin dagingnya, buntutnya ya. Biasanya kalau Widi makan daging gitu kan, tahu buntut gitu, biasanya dia itu kalau misalnya nggak lama masih alot pemirsa. Kita coba yang ini ya. Iya. Ini dagingnya. Dagingnya plus lemak yang ada nih pemirsa bisa lihat. Ini enak banget ini. Kelihatannya ya, kita coba dulu. Hmm.
pas dimakan itu lemak-lemaknya itu langsung keluar, langsung juicy banget, empuk banget. Ini yang masak ini pinter banget nih kopinya di sini ya. Karena meskipun dia itu empuk banget, tapi dia tuh nggak lembek. Biasanya kalau misalnya orang kelamaan masak itu dia empuk, tapi juga lembek gitu. Tapi kalau ini dia tuh empuk banget. Nah, jadi mau cobain ada sayurnya juga, ada kentang, wortel sama daging. Ini dari tadi lupa, padahal ini nih yang bisa menambah cita rasanya. Sambelnya pemirsa. Biasa kalau orang Palembang, orang Lubuk Linggal itu kan dayanya pedes-pedes, kita kasih segini. Jadi tipikal orang yang suka pedes sedikit, kita cobain ya. Kita cobain pakai nasi. Ini kita gabungkan semuanya yang ada. Ada buncisnya, ada dagingnya, ada sambalnya juga. Nih, ini daging, nasi, buncis, terus ada sayuran juga. Kita cobain. Enak banget pemirsa. Oh ya, Willy lupa. Kerupuknya belum dicobain. Rasanya perfect banget, perpaduan dari crispy, dari buncisnya, terus dari dagingnya yang empuk, dan juga ada rasa manis dari sayuran-sayurannya, ini menambah kombinasi yang luar biasa. Jadi haus, Widi minum dulu ya pemirsa. Nah, di depan Widi ini sudah ada minuman best seller di Dewan De Hotel. Kita singkirkan dulu pemirsa biar tidak menghalangi. Nah, ini ya. Nah, ini mojito. Jadi Widi tadi udah sempat nanya dengan yang buatnya nih, apa sih sebenarnya mojito itu? Jadi untuk pemirsa Selang Pada TV di rumah yang mungkin apa sih itu, kok kayaknya kelihatannya enak banget tapi nantinya kalau aku beli nggak suka ternyata. Nah, ini Widi kasih tahu. Mojito ini katanya perpaduan dari Sprite. Ah, jadi coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget pemirsa. Rasanya itu perpaduan dari Sprite, terus ada daun mintnya di situ, ada irisan dari slice dari lemon, dan juga ini ada buahnya juga. Buahnya ada buah leci. Ini untuk pemirsa Selang Pada TV di rumah yang mungkin pengen begadang di rumah ya, pengen begadang terus pengen ngerjain tugas-tugas yang mungkin menumpuk. Ini kalau minum ini bisa melek nih, karena rasanya itu semriwing banget. Nah, untuk pemirsa Selang Pada TV di rumah, wajib banget kalau kalian datang ke sini nongkrong bareng teman-teman, wajib mesen ini. Wajib mesen ini, wajib mesen ini juga, apa yang tadi, buncis telur asin, terus kalau mau happy-happy bareng keluarga, mau makan-makan juga, ini recommended banget nih. Sup buntut, ciri khas dari Dewan De Hotel. Nah, pemirsa setelah tadi ya review Widi yang mereview makanan-makanan di Dewan De Hotel, khususnya di The Skylon. Tadi Widi udah cicipin ini buncis telur asin, ada sup buntut juga, dan ini Widi jatuh cinta banget sama yang ini ada mojito. Pemirsa Selang Pada TV, jangan lupa kalau misalnya datang ke sini cobain menu-menu di sini. Sebenarnya masih banyak banget menu-menu yang lain, cuman karena ya perut Widi kecil gitu kan, Widi juga lagi diet, jadi makannya dikit-dikit aja, tapi yang best seller gitu ya. Nah pemirsa, setelah tadi ya perjalanan Widi ya keliling-keliling dari The Hotel, terus nyicip-nyicip makanan di Jeju Skyline. Nah pemirsa, jangan lupa pokoknya untuk terus menyaksikan selera kita hanya di Selang Pada TV, punya kita gale. Widi lanjut makan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.